Halo guys, ketemu lagi di channel Psycho Gaming. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Nah kali ini aku sudah bersama Nur. Dan sekarang kita akan mencari secret box atau kotak kejutan yang ada di dunia PKXD yang terbaru guys. Di sini kita akan menggunakan robot, tapi kita sebenarnya tidak bisa mengambil semua kotak box, secret box maksudku, dengan robot juga sih. Tapi ya kita di sini sedang cosplay menjadi Jawhead. Baiklah, ini aku mau ngajak Nur nih, kenapa dia diem terus di sini. Langsung aja yuk Nur, kita cari kotak kejutan yang ada di PKXD kali ini. Let's go. Aku mau ajak dia dulu guys. Kita chat dulu. Let's go. Kita menuju ke kotak kejutan. Kotak kejutan guys. Let's go, let's go. Baiklah, kita akan langsung mencari kotak kejutan, semua kotak kejutan yang ada di dunia PKXD. Kita tanya dulu ada di mana. Oke guys, kita coba cari ya guys ya. Kita menggunakan robot mecha. Oke. Kita besar sekali ya robot mecha ini ternyata. Oke, kita cari di manakah lokasi secret box yang ada di sini. Oke, nice. Oke, kita sekarang mau menuju ke balon ini dulu, guys. Nah, kita mau ambil dulu secret box yang pertama, isinya adalah 3 buah gem. Dan lanjut kita menuju ke secret box yang berikutnya. Buat kalian, apakah kalian sudah punya robot mecha ini guys? Atau kalian juga bisa menyewa robot mecha ini. Dan tulis kolom komentar, apakah kalian suka dengan robot terbaru di PKXD ini guys? Langsung aja kita menuju ke secret box yang kedua. Aku mau cari furnitur nanas. Nah itu dia. Kita sudah melihat secret box yang kedua ada di dalam furnitur nanas ini. Dan kita langsung ambil aja 800 perak ya guys ya. Oke langsung aja, kita sudah mendapatkan 2 kotak kejutan. Dan langsung aja kita menuju ke kotak kejutan yang ketiga. Untuk kotak kejutan yang ketiga ini kita menggunakan coba robot lagi ya guys ya. Oke, ada di mana lokasinya? Oke, di sana ada Nur yang sedang menuju ke sana. Ada di manakah kotak kejutan yang berikutnya? Ternyata kotak kejutan ada di belakang kelinci, guys. Nah, apakah kalian sudah ambil di belakang kelinci ini? Nah, kita sudah mendapatkan kotak kejutan yang ketiga dan sekarang kita menuju ke kotak kejutan yang keempat. Nah, yang keempat ini ada di mana ya kira-kira? Oh, ternyata ada di balon platypus, guys. Ada di balon platypus di sini. Kita mau coba cari di manakah lokasinya. Oh, ternyata di sini di buntutnya nih, guys. Oke, kita langsung aja ambil kotak kejutan yang keempat. Dan berikutnya adalah, oke, kita menuju kemana ya yang terakhir ini. Oke, kita sepertinya harus menuju ke portal yang terbaru di PKXD guys. Oke, nice, kita langsung aja menuju ke portal yang terakhir. Oke guys, kita langsung aja masuk ke dalam portal ini ya bersama Nur. Nah, kita masuk aja. Dan di sini aku juga memakai baju badut ya guys ya. Nah, baju badut ini akan segera rilis setelah 1 minggu sepertinya, kurang lebihnya 1 mingguan nanti. Dan kalian juga bisa akan membelinya di paket penjualan, semoga ya harganya murah ya guys ya. Dan ini, nah, kita sudah berada di daerah
portal terbaru di dunia yang terbaru di gedung-gedung dan perumahan ini. Wah, Nur ini malah nyasar, guys. Kita terpisah, guys, dari Nur, ya guys. Aduh, sedih banget nih. Nah, sekarang kita akan mencari di manakah lokasi secret box yang kelima, guys. Nah, di sini aku mau coba cari dulu. Oh, tidak terlihat ya. Oke, kita coba menggunakan robot mecha ini, guys, untuk menghancurkan gedung-gedung yang ada di sini. Oh, aku melihat ada secret box di sini, guys, tadi. Di mana tadi? Aku akan hancurkan dulu nih gedung-gedung ini. Dan ternyata robot mecha ini, guys, bisa menghancurkan gedung-gedung dan juga pepohonan. Nah, aku melihat ada secret box di sana, guys. Kita langsung aja ambil di sini. Nah, aku berhasil mendapatkan secret box yang kelima. Dan sekarang aku harus mengumpulkan secret box yang terakhir. Kata suci kak, kita harus menghancurkan gedung-gedung di area sini, guys. Jadi kita pelan-pelan kita akan telusuri di manakah secret box, karena katanya dia berada di dalam sebuah gedung, tapi di mana gedungnya aku harus hancurkan satu persatu, guys ya. Jadi buat kalian yang memiliki robot mecha ini, kalian bisa bermain di sini untuk menghancurkan gedung-gedung yang ada di sini, guys, dan juga pepohonan. Nah, di sini kalian bisa bermain-main menghancurkan gedung di sini, guys ya. Oke. Langsung kita menuju ke sayangnya sih ini gedungnya setelah dihancurkan tumbuh lagi ya, guys ya. Jadi kita nggak bisa bermain-main di sini. Padahal kalau bisa bermain-main kita bisa cepet-cepetan ngancurin gedung ya, guys ya. Kita bisa challenge cepet-cepetan ngancurin gedung. Tapi sayangnya ini habis dihancurkan gedungnya tumbuh lagi, guys. Kayak jamur, guys. Jadi ya gimana ya, guys ya. Kita tidak bisa bermain bersama teman-teman. Aduh, cepat menghancurkan gedung, guys ya. Oke, tapi by the way di sini lumayan update-nya kali ini tidak monoton karena ada sesuatu yang baru yang sangat menyenangkan di sini, ada robot mecha dan juga ada permainan-permainan seru yang lainnya, fitur menghancurkan gedung ya, guys ya. Baiklah, di manakah lokasi secret box-nya? Ya ampun, ini kita harus hancurin berapa banyak gedung, guys, untuk mendapatkan secret box berikutnya. Astaga. Oke, kita hancurkan dulu ya, guys ya. Kita coba-coba dulu hancurkan gedung ini. Apakah ada isinya di sini? Dan ternyata tidak ada. Oke, guys, langsung aja kita cari lagi dan hancurkan. Kecepit. Astaga, aku kecepit, guys. Kita hancurkan gedung-gedung di sini, guys ya. Oke, baiklah. Kita hancurkan semuanya yang ada di sini. Oke, okay, nice. Dan ini dia. Wow, ketemu, guys. Akhirnya ketemu. Ternyata ada di sini gedungnya. Secret box-nya, guys, ya. Oke, okay, guys, berarti aku telah mengumpulkan semua secret box dan disitulah 6 lokasi secret box yang terbaru, guys, ya. Buat kalian jangan lupa ambil semuanya agar menambah game kalian. Dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you on the next video, guys. Bye bye.